green balut. After cutting herb, Hai teman-teman, kembali lagi dengan channel kami Hakim AB dalam kegiatan memancing belut. Ya, sebelumnya minta teman-teman untuk subscribe, like, dan share channel kami. Ya, teman-teman, pada kesempatan ini kami sudah berada di tengah hutan dan sebetulnya kami seharian tadi sudah keliling sepanjang mata air ini, sepanjang aliran air ini untuk memasang pancing. Dan pada kesempatan ini sudah pada pancing terakhir. Sesungguhnya kami menyebar ya pada pancing terakhir ini. Kami akan menjelaskan kepada teman-teman kalau kami memancing di sini menggunakan tasi dengan mata pancing besar yang dengan menggunakan umpang siput. Terlebih dahulu siputnya dihancurkan terlebih dahulu. Setelah itu dimasukkan pada pancing. Ya teman-teman, beginilah aktivitas kami. Jika kami ingin memakan belut, maka yang kami lakukan adalah masuk di hutan. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa memancing belut ini kami bermalam di hutan, karena setiap 3 jam kami keliling lagi menelusuri, melihat daripada pancing belut kami. Karena kenapa kami harus cek setiap 3 jam? Karena ketika belut kena pancing, banyak yang mengganggu, terutama adalah biawak. Biasa kami mancing belut ataupun udang maupun ikan, jika kami terlambat maka biawaklah yang duluan memakannya. Ya teman-teman, beginilah caranya. Setelah kami ikat di kayu dengan umpang, kami simpan. Ya teman-teman, sambil menunggu pancing kami, kami biasa mengambil pucuk rotan. Itu kami gunakan sebagai sayur di hutan. Jadi teman-teman, sayur andalan bagi kami petualang di hutan adalah memanfaatkan alam, yang sebaiknya salah satunya adalah memanfaatkan pucuk rotan sebagai sayur. Nah, sayur rotan ini jika diolah dengan sebaik-baiknya akan kita nikmati. Ya teman-teman, terus ikuti kami. Saat ini kami lagi menarik rotan, pucuk rotan untuk sayur kami pada malam sebentar. Jika sebentar kami jatuh belut, maka kami akan campur dengan belut. Ya teman-teman, perlu ketahui di dalam hutan tentu kami bawa vaksin dan garam, sehingga kami tinggal mencampurnya dengan vaksin ataupun garam. Ya teman-teman, inilah pucuk rotan. Kami mengambil secukupnya sesuai kebutuhan kami. Ya teman-teman, sekarang jam sudah menunjukkan jam 9 malam. Waktunya kami ngecek. Kami keliling, ternyata mulai dapat. Oke guys, ikuti kami terus. Terdapat.
Sabar kasih bersih dulu, nggak putus. Center. Anjing. Ya kaget. Guys, ini ada kodok super, coba lihat. Halo, guys. Halo, guys. Alhamdulillah ke kobam lane. Dulu ke kobam lane. Udah kali. Udah tuh ada kobam lane. Oh, oke. Udah gue baru satu guys, dan sini guys, yang di atas guys. Ini timburnya guys. Ke tangannya. Belas aja yang sebelah. Bisa dengar di atas ke sukosa. Gila dia kepalanya. Kalau di luar bisa dengar dia kepalanya. Ini guys, kalau pegang itu saya mau. Ini guys, ini lepas juga kan. Ikat mi dua itu lah. Kamu dengan kepalanya. Shit. Ikat dia. Buruan hari ini guys, dua ekor guys. Satu ekor kata. Center. Besar. Ikat dia dengan ini. Besar. Bawa pulang begini besar itu. Begini. Begini guys, baru besar ya. Panci. Berarti yang angin itu campuran yang muka kayak di kuah unik yang oh shit kecil di sana jelain aja jelain aja jelain aja jelain aja
kita tarik pelan-pelan saja. Template Luyana. Eh, sebasarana bibi kaputara boleh Luyana. Namo. Ini setengah mati kalimbo, weh.